Oke, welcome back lagi sama gue di Yes Channel ya. Gue hari ini lagi mau iseng aja cerita pendek. Sebenarnya bukan cerita dari gue, tapi ini cerita dari teman kita dari Padang. Yang katanya orang sono, katanya sudah ada yang namanya pemerataan order. Tapi nyatanya dia masih bisa bawa pulang rupiah yang cukup besar. Walaupun di daerah yang kita tahu sendiri itu argonya atau tarifnya berbeda sama di Jabodetabek ya. Nah, gue juga sebenarnya gak tahu gimana cara dia bermain, tapi inilah hasil historinya dia yang dia share ke gue. Berawal dari dia komen di comment section di bawah, ya enggak. Itu gue tadinya pengen gue samperin, tapi gak jadi karena di Padang. Kalau masih di area Jabodetabek, Tangerang dan sekitarnya mah kemungkinan masih bisa gue samperin buat gue ngobrol-ngobrol. Tapi kalau di daerah sana, buset, gue kayaknya belum bisa gue samperin. Itu even nanti pada saat gue rencana pengen road trip pun, kalau daerah sana kemungkinannya gue gak bisa samperin, karena plan gue road trip gue adalah Jawa Bali, gak sampai ke Sumatera dulu. Itu, tapi daripada panjang lebar kali tinggi ya mendingan dilihat aja ini hasilnya dia. Mungkin kalau yang pengen nanya-nanya bisa nanya langsung ke dia, tapi sayangnya untuk identitas sama suara gua samarkan sedikit karena request dari dia ya. Kalau ya gua sih bilangnya emang permintaan dari dia. Itu lo bisa lihat di video gua, ada kok komenannya dia. Itu di, kalau gua nggak salah, sistem Gojek 2020 dia sempat komen. Ini videonya, ini cerita dia. Abang-abang nggak percaya. Kalau di tempat saya sih untuk bonus maksimalnya 80.000 bang. Di poin 14, 18, 22, 26, 30. Jadi 85.000 kalau udah cukup dapetin bonusnya. Sekarang kita lihat pendapatan. Oh, hari ini saya nggak narik karena ada urusan sama keluarga. Lihat ya, untuk hari Jumat kemarin. Oh ya, sebentar nak, sebentar ya nak. Oh iya, cantik cantik. Ini kemarin tupu 85.000 ya mang, 21 orderan. Hari Kamis ini kalau nggak salah cuma di poin 26, ataupun nih kena hari hujan. Kalau yang ini hari Rabu juga nggak tupu karena hari hujan deras. Ini hari Selasa ya tupu. Hari Senin kemarin ini saya juga tupu. Oke, kita lihat riwayat ordernya ya. Riwayat order kita lihat hari dimulai hari apa ya? Hari Senin tanggal 10. Hari Senin tanggal 10. Tanggal 10. Oh ini tanggal 10 orderan pertama korek jam 6.44, orderan kedua gosen jam 7.26, orderan ketiga
Dosen lagi jam 7.48. Orderan keempat, gosen lagi 18, 08.16. Gosen lagi 08.27. Dekat-dekat kan jedanya, nggak perlu jeda lama-lama. Terus gosen lagi jam 9.06. Gosen lagi jam 9.30. Gosen lagi jam 10.51. Gosen lagi jam 11.23. Gosen lagi jam 12. Jam 12.15. Ini jam 12.15 saya istirahat sebentar. Lanjut mulai masuk goreng jam 12.59. Gosen lagi jam 13.36. Gosen lagi jam 14. Gosen lagi 14.41. Bukan gosen. Goreng 14.41. Gosen jam 15.19. Gosen jam 15.57. Goreng 16. Terus gosen lagi jam 16.57. Terus dapat gosok jam 17.21. Terus gosen lagi jam 18.54. Ini ada yang cancel. Ya, tunggu ntar ya nak. Pegang ya. Ini gosen lagi jam 19.54. Kalau malam ini udah mulai gosen, udah mulai nggak banyak lagi orderannya. Terakhir saya jam 9 malam dapat gosen. Akhirnya tupu jam 9. Terus hari Selasa saya on tupu juga. Habis pada lo lihat, nah itu lo bisa tau lah gimana dia main ordernya. Tapi satu hal yang perlu sama-sama kita tahu, yang perlu sama-sama kita pahami, ya enggak, selagi lo niat lo usaha gitu kan, lo pasti dapat sesuatu gitu. Ya masalah pasti timbul lah. Gue juga enggak muluk-muluk. Gue juga kerja juga banyak masalah. Gue juga di jalan, gue tahu teman-teman juga pasti dapat masalah. Namanya hidup enggak akan jauh dari masalah. Tapi gimana tinggal kita nyikapin aja. Stres, pusing pasti. Tapi ya kalau memang ada sesuatu yang diharapkan ya pastinya kita punya pikiran, oh kita kerja buat mereka, tujuan kita adalah mereka. Jadi coba disimak gimana baiknya gitu kan. Pasti ada hal positif di balik sesuatu yang negatif. Bukannya sok bijak, tapi terkadang memang agak susah buat mengatakan iya, tapi memang itu yang sebenarnya. Tetap harus dijalani, tetap harus disyukuri. Walaupun istilahnya hidup itu bermasalah. Kayak yang pernah gue bilang, gue pun bukan orang yang bener gitu. Gue sempat juga dimotivate sama temen gue dan gue ngasih perumpamaan paling bodoh. Orangnya sudah pernah ada juga di video gue. Inisialnya namanya Pak Nof Zain. Dia sempat bilang sama gue, hidup itu kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Apa jawaban gue? Iya, kalau roda lo pas lagi enak. Kalau roda lo pas lagi di bawah kempes, mampus lo. Believe it or not, gue sempat ada di titik itu dan sampai sekarang pun gue belum settle banget. Tapi sedikit demi sedikit gue maintain. Ya mungkin juga dari teman kita di Padang ini, dia sudah tahu caranya, dia sudah bisa mengelola akunnya dia dan mengerti medannya di sana. Jadi dia bisa dapat duit. Pertanyaannya kita mau mencoba menelaah atau tidak. Kan seperti itu. Syukuri, nikmati, jalani dan usaha terus. Sekian dari gue.
Gue izin pamit dulu. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan gue nggak bakal upload sesering sekarang karena ada kendala di komputer gue. Cuman gue tetap akan usaha buat standby terus buat bantu teman-teman kalau yang ada pertanyaan. Feel free to contact, ya nggak? Leave the comment in below, ya nggak? Tinggalin komen di bawah. Sharing informasi ini kalau memang lu rasa ini berharga. Dan terakhir, kalau memang lu seneng, ya tolong dibantu dukung berkembangnya channel ini biar gue bisa terus berbagi buat teman-teman semua. Ya mungkin untuk sekarang gue belum bisa berbagi materi untuk kalian, tapi sometimes seperti janji gue bakal berikan hasil ini buat kalian, dari kalian buat kalian. Prinsipnya adalah itu. Terima kasih, gue cabut.